Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Fahim dan mari kita lihat apakah rangkuman menarik dalam tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Lenovo K8 yang sebelum ini dijual pada harga RM1,299 kini boleh didapati pada harga RM849 melalui Shopee. Penawaran diskaun sebanyak 35% akan berlangsung sehingga 30 April ini sahaja, sekaligus membolehkan orang ramai untuk mendapatkan telefon pintar dengan dual kamera belakang dan bateri sebesar 4000mAh ini. Kini, telefon pintar Nokia 3 pula telah menerima kemaskini Android 8.0 Oreo. Kemaskini ini menawarkan sokongan picture-in-picture untuk beberapa aplikasi, kemaskini pada talak aplikasi dan beberapa ciri baru yang lain. Honor Malaysia pula kini telah mengemaskini harga jualan telefon pintar Honor View 10 dan Honor 7X mereka. Untuk Honor View 10, kini dijual pada harga RM1,899, manakala Honor 7X pula ditawarkan pada harga RM899. Selain itu, Spotify kini dilaporkan bakal memperkenalkan pakej penstriman percuma yang baru. Hal ini bertujuan untuk menarik minat pengguna percuma untuk menjadi pelanggan berbayar. Selepas isu penyalahgunaan paten daripada Apple yang dibangkitkan oleh Vernon X, kini pihak Apple diarahkan untuk membayar RM1.95 bilion kepada Vernon X. Hal ini membuatkan saham Vernon X melonjak 40% selepas keputusan mahkamah diumumkan, manakala saham Apple tidak menunjukkan sebarang perubahan. Akhir sekali, Google pula telah melancarkan program beta untuk aplikasi panggilan telefon mereka iaitu Google Phone. Aplikasi ini akan menghantar panggilan dari penipu terus ke peti mel suara sekaligus membolehkan pengguna untuk menapis panggilan yang dilakukan secara automatik. Sekian saja rangkuman ringkas dalam tempoh 24 jam yang lepas untuk Arena Teknologi. Jumpa lagi esok untuk Amanz 24.